Halo, balik lagi bersama Dadi channel Baduy. Di video kali ini saya akan membahas keturunan Baduy atau asal-usul Baduy. Soalnya banyak teman-teman yang nanyain tentang Baduy. Apa namanya dari keturunan. Banyak yang bilang kalau Baduy itu keturunan Prabu Siliwangi atau Pajajaran. Nah, saya pernah dengar tentang itu dari ketua adat itu. Bukan, ternyata. Ternyata Baduy itu sebelum ada Pajajaran pun sudah ada. Mungkin sudah ratusan tahun juga sih. Dan saya banyak yang dengar dari pengunjung-pengunjung atau dari sosial media juga kalau Baduy itu dibilang 40 suhunan. Banyak yang nanyain. Kadang-kadang yang main ke sini juga banyak yang nanyain tentang itu. Tapi emang sih orang Baduy itu dulunya mengakui 40 suhunan pas zaman penjajahan Belanda. Tapi itu bukan cuman 40 suhunan. Cuman dia membohongi para penjajah. Soalnya dia waktu dipanggil ke kantor kecamatan itu ke Leuwi Damar dari Baduy ya, zaman penjajahan Belanda. Itu dipanggil dan ditanya, bilangnya gitu, di Baduy itu cuma ada 40 suhunan. Makanya penjajahan Belanda itu gak masuk ke wilayah Baduy waktu itu. Kalau gak salah cuma ke Leuwi Damar apa Cibuleger ya. Cibuleger ya. Kalau ke wilayah Baduy sini. Tapi banyak yang penasaran juga tentang itu. Teman-teman di luar Baduy. Tapi saya juga sih nggak tahu semua tentang asal-usul Baduy sih. Cuman saya pernah dengar dari ketua adat. Tapi kalau teman-teman mau langsung ngobrol sama ketua adat di Baduy sih boleh. Cuman paling bisa atur waktu dari sebelumnya gitu, bisa janjian. Kalau mendadak sih enggak bisa. Thank you.
Yeah.